Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in amma ba'da. Para pemirsa TVRI yang saya muliakan, dengan penuh rasa hikmat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita kelonggaran waktu menghirup udara bebas. Allah yang tetap mengawal naik turun nafas kita. Allah yang masih berkenan memanjangkan umur kita. Bahkan Allah masih memberikan kesempatan ruang hidup bagi kita, sehingga kita tetap menjaga keimanan yang bersemi dalam hati kita. Selanjutnya, hanya kepada Allah jualah kita bermohon, ya Allah. Andaikan kelak engkau harus mengirim utusan malaikat mautmu mengetuk pintu rumah kami, maka cabutlah nyawa kami dalam derajat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, tema kita kali ini adalah hakikat umur yang berkah. Ada sebuah ilustrasi, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, marru bi janazatin fa asna 'alaiha khairan. Pada satu saat ketika kami bersama majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka melintaslah di depan kami mayat yang sedang diusung. Bersamaan itu kemudian terjadilah perbincangan di antara para sahabat tentang kebaikan mayit yang baru diusung. Ada yang mengatakan dia adalah orang yang ahli sedekah. Ada sebagian orang yang mengatakan dia itu adalah yang selalu peduli kepada fakir miskin yatim piatu. Yang lain pun berkata dia adalah anak yang masyhur karena birrul walidain. Bagaimana dia sangat menghormati dan melayani, bahkan merawat orang tuanya yang sudah renta. Oleh cerita itu kemudian Rasulullah mengatakan, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wajabat, wajib baginya. Tetapi summa marru bi ukhra, pada kesempatan lain dalam peristiwa yang sama, melintaslah di depan mereka mayat yang sedang diusung. Fa asnau 'alaiha syarrun, tapi justru sebaliknya yang disebut mereka adalah tentang keburukan-keburukan si mayat. Dia mengatakan dia tidak peduli masalah anak fakir miskin yatim piatu. Bahkan dia sangat ukul walidain, suka menyakiti dan menzalimi kedua orang tuanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi Rasulullah mengatakan fa wajabat, wajib bagi dia. Ada rasa penasaran di antara para sahabat, yakni sahabat Umar bin Khattab. Ma wajabat, ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan wajib? Orang pertama kami sebut kebaikannya kau katakan, engkau katakan wajib. Orang kedua kami sebut keburukannya, engkau mengatakan maka wajib baginya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza asnaitum 'alaihi khairan." Orang pertama kau sebut atas dirinya kebaikan-kebaikan sepanjang hidupnya, fa wajabat lahu jannah, wajib bagi dirinya dia masuk dalam surga. Wa hadza asnaitum 'alaihi syarran. Sementara orang yang kedua, kau sebut sisi buruk keburukannya, bagaimana dia menyakiti orang tuanya, tidak peduli dengan lingkungannya. Fa wajabat lahu nar, wajib bagi dirinya adalah masuk neraka. Wa antum syuhada'ullah fil ar, kalianlah saksi-saksi Allah di atas bumi. Hadirin, para pemirsa sekalian yang saya muliakan, apa benang merah yang kita bisa ambil dalam peristiwa singkat ini? Ada orang yang merasa kemudian usia panjang itu didasarkan atas nilai atau urutan nominal angka.
Dia dikatakan umur panjang karena 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tapi ada orang usianya pendek, tapi tetap saja usia panjang. Dia dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, ada orang yang al-hayau fil maut, ada orang yang tetap hidup ketika dia mati. Tapi sisi lainnya adalah ada orang yang mati ketika wal mautu fil haya, ada orang yang mati ketika dia hidup. Nyatanya dan ternyata adalah usia panjang tidak diukur seberapa dia nilai usia itu, tetapi sebanyak berapa dia punya prestasi di sisi Allah, prestasi di sisi manusia. Boleh jadi dia usianya pendek, tapi nyatanya aksi sosialnya, kebaikannya, kedermawanannya, ilmunya bermanfaat bagi manusia. Sungguh dia muda dan sudah mati, tetap saja kebaikannya akan disebut oleh orang. Itulah substansi daripada usia panjang. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan dengan tempias Ramadan tahun ini, Allah memberikan kita, memberkahi kita usia yang panjang, usia yang manfaat, usia yang bisa mewariskan kebaikan kepada anak cucu kita. Masya Allah bahagianya pada saat kita mati, kebaikan kita yang diangkat oleh mereka, yang disebut-sebut oleh mereka. Akhirul kalam, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita, anak-anak kita, istri-istri kita, kalau kita ditakdirkan soleh, mudah-mudahan anak cucu kita adalah orang-orang yang soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.